parah banget. Karena itu masih dingin di Jepang, aku pakai heat tech. Kalau kamera ini rusak, mau trip ini yabai. Yabe. Halo guys, nama aku Tomohiro. Dan hari ini aku bikin konten karena dari sekarang aku mau ke Indonesia lagi. Udah lewat 4 bulan from the last time aku pergi ke Jakarta, pergi ke Indonesia. Dan di trip kali ini aku mau ke Bali dan Jakarta selama kira-kira 2 minggu kan. Dan ada project special banget kali ini, itu aku mau ajak teman-teman aku orang Jepang, Kashiwa dan Riwa. Aku sering bikin konten bersama mereka dan mereka adalah kohai bawahan di mahasiswa dan juga komunitas flash mob, dan juga mereka adalah teman-teman yang baik banget. Dan karena mereka bantuan aku bikin konten, mikir idea dan buat thumbnail juga, aku mau kasih graduation trip ke mereka. Jadi aku ajak mereka ke Bali dan mau jalan-jalan bikin konten bersama selama 4 hari bersama. Dan habis Bali mereka akan pulang dan aku sendiri akan ke Jakarta, karena aku tahu banyak kangen video-video aku bikin di Indonesia. Aku juga kangen bikin video di Indonesia juga. Jadi aku mau semangat bikin banyak konten supaya kalian bisa menikmati. Mantap jiwa. Oke guys, sekarang aku mau ke Jakarta dulu. Jadi aku mau buat short vlog. Dan habis sampai di Jakarta, aku langsung mau makan KFC dan minum Menanti. Mantap jiwa, gak sabar. Let's go. Guys, aku sampai di kursi putan. Makan waktu kira-kira 7 jaman. Jadi aku mau ketemu kalian di Jakarta. Bye-bye. Yo guys, udah sampai di Soekarno-Hatta International Airport. Aku udah sampai di Jakarta. Wah. Dan salah satu hal aku ingat tentang Indonesia adalah baunya di dalam WC. Baunya kuat banget di WC. Oke, aku coba masuk WC ya. Baunya di WC benar-benar kuat banget. Aku ingat ini cerita Indonesia. Let's go. Yo guys, dapat koporaku dan keluar aja ya. Gak sabar makan KFC dan minum Menanti. Let's go. Oke guys, akhirnya akan keluar dari dalam. Oh ya, dan aku ketemu Hana. Yeay. Akemashite omedetou gozaimasu. Arigatou. Okaeri nasai. Oke guys, pasti panas ya. Gimana ya? Wah, mah, lumayan. Oktober, lebih panas. KFC mana ya? KFC nanti di apartemen ya. Oke. Menanti mana ya? Di apartemen, sorry. Di apartemen juga? Apartemen. Oke. Wah, lapar banget. Mau berapa Menanti? Satu pabrik? satu yang segar, satu yang manis. Oke. Yes. Wah, gak sabar makan dan minum. Let's go. Wah, panas banget. Karena itu masih dingin di Jepang, aku pakai heat tech. Jadi sekarang di Indonesia? Iya, sekarang di Indonesia panas banget. Wah, keringatannya gabur, parah banget. Yabai. Besok di Bali juga lebih panas pasti. Oh, di Bali lebih panas dari Jakarta? Mungkin, tapi karena sekarang musim hujan, jadi mungkin lebih baik dibanding waktu bulan Mei. Oh, I see. Sekarang musim hujan? Musim hujan. Semoga gak terlalu hujan, karena ada banyak rencana water sports di Bali. Semoga waktu water sports tidak hujan. Yes, semoga. Halo. Rambutmu mana ya?
Gak cocok banget. Bawa siapa ya? Makanannya. Oh lihat bawah. Oh ya makanannya. Makanannya. Yeay, KFC mantap. Oh, dan juga minum juga. Yeay. Oh, berhenti juga. Ya, berhenti juga. Selamat datang Tomo. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Lagi tidur. Lagi tidur ya. Kashiba agak sakit badannya. Dia tidak enak badan. Badan? Tidak enak, sakit, demam. Tidak oishi. Tidak oishi. Badan tidak oishi. Oh. Tidak yabai. Makan yot. このカメラにいるさ、もうトリップインにやばい。あまん。よかった。Okay guys, jadi aku udah sampai di hotel dan udah ketemu timnya. Halo. Hai. Okay, dan makanannya udah datang. Pertama, KFC. Let's go KFC. Ayam goreng paling enak di dunia. やべえ。パスティエンダ。何に？ナシか。ねこれね。ソースハンバーグ。ソースハンバーグ KFC。ダン。Of course。メナンティー。ダン。ヤングフェブレタク。リフレッシュフルーツグリーンティー。タンバークリスタルジェリー。ヤングスガール。フェブヤングフェブレタクイト。クリスリフレッシュフルーツグリーンティー。ダンダナミヤングマニス。アクパリングスカ。カラメルチーズポップコーン。いただきます。あ、いただきます。あ、うま、すがる、うえな、あ、うん、やらしなすがるじゃんじゅうがコンビナシーブルサンマクリスタルジェリー、えな、バンガ、わ、おむがる。Semoga dalam tahun ini Melanti akan buka toko di Jepang juga ya. Pasti orang Jepang suka rasa ini. Okay. Dan mau makan? Mau makan KFC. Itadakimasu. Umma. Parah banget dagingnya enak, luarnya crispy juga dan dagingnya gurih banget. Wah, dan cocok banget sama sambalnya. Nah, kalau gak ada sambal mah udah enak, tapi kalau bersama sambal mau lebih enak. Dan kalau bersama Melanti juga kombinasinya parah. Makan bersama nasi. Ini nasi Indonesia banget. Agak beda sama nasi yang ada di Jepang. Nasi yang ada di Jepang, each rice is like not terlalu sticky. Tapi nasi Indonesia agak sticky seperti ini. Kayak rice cake. Teksturnya mirip sama rice cake atau mochi di Jepang. Enak banget. Ini ayam kulitnya original. Aku lebih suka yang crispy. Dan ada crispy drumstick. Dalam semua bagian ayam goreng, aku paling suka drumstick karena dalamnya juicy, isinya banyak jus daging dan juga dagingnya empuk banget. Dan kalau keluarnya crispy, wah, luarnya garing, dalamnya juicy, enak banget. Okay. Mau makan ini bersama saus sambal juga ya. Wah, bahagia banget dari hari pertama di Indonesia tahun ini. Wah, parah guys. Itadakimasu. Enak banget. Wah.
drumsticknya parah. Gila. Bersama nasi. Ya Allah, gitu. Aku kurang suka KFC di Jepang karena apa? Itu lumayan mahal dan juga dagingnya. The outside it's not that really crispy. I like it more crispy. Kualitas dagingnya, oke deh. Tapi yang ada di Indonesia, wah, ya pasti. Ketawa aja. Kalian tuh terlalu enak. Dan juga kalau nangga sambal seperti sambal terasi, sambal mata itu terlalu pedas untuk aku. Tapi saus sambalnya di KFC ini cocok banget sama lidahku. Besok Kasyo dan Dewa akan datangku Indonesia Bali. Aku mau kasih menanti dan juga KFC. Aku mau lihat reaksi mereka pertama kali makan KFC Indonesia. Pasti mau matanya keluar karena kaget banget kayak yang di anime. Oke, okay, jadi sambil makan aku mau menjelaskan tentang tujuan di trip kali ini ku Indonesia dan kegiatan trip kali ini ku Indonesia. Jadi, the project yang paling besar kali ini itu ajak teman-temanku ke Bali. Dulu, Jerome bikin nangka program, project. Jerome ajak ke Wasda Boys ku Indonesia. Pertama kali kita ke Indonesia, sama sekali gak tahu apa-apa tentang Indonesia. Jadi, emang makanan, suasana, orang-orang juga, semua hal di Indonesia, culture shocknya besar banget. Jadi reaksi kita juga pasti paling menarik, paling lucu. Tapi aku udah ke Indonesia beberapa kali, ini ke 5 kalinya. Dan aku udah tahu banyak hal tentang Indonesia. Sekarang aku mau kasih kesempatan ke orang Jepang yang kurang tahu tentang Indonesia, tahu lebih banyak tentang Indonesia. Abis Street Series ini, program ini, semoga subscribers di channel ini naik. Supaya lebih banyak orang bisa tahu tentang Jepang dan tahu lebih banyak tentang aku juga ya. Okay, I am going to Rakir hari ini. Aku masih bingung yang mana itu paha dan yang mana itu dada. Semoga ini dada, karena yang dada lebih enak. Itadakimasu. Yang ini dada. Mantap. By the way, sekarang berat badanku udah turun 1 kilo dari hari pertama bulan ini. Dan sekarang 73. Tapi tujuanku sampai akhir bulan ini itu 71. Tapi aku makan makanan Indonesia seperti ini dan minum-minuman isinya banyak gula. Aku pasti jadi gemuk. Pasti gak bisa berhasil diet bulan ini. Jadi aku mau makan-makan banyak untuk konten, tapi habis konten mau olahraga juga ya, supaya bisa jadi kurus, supaya gak jadi gemuk. Nah, ayam goreng ini dalamnya ada sos chili kan? Aku kira like the powder chili, cuma ada di ayam goreng awe. Wah, yang ini lumayan pedas. Tapi enak. Okay guys, dan karena sekarang lidah pedas, aku mau minum caramel cheese popcorn. Jadi caranya minum caramel cheese popcorn itu waktu pesan dapat ini yang minuman dan ini cheese popcorn. Pertama masukin straw seperti biasa dan habis itu buka the top supaya bisa masukin the popcorn. Dan aduk. Jangan cemas. Wah, tekstur popcornnya crispy dan enak banget. Dan juga the cream inside the minuman. Kumas lagi. Kiaba. Okay guys, lanjut makannya. Dan I almost forgot. Yang ini menu baru di menanti. French fries. Aku paling suka rasa jagung bakar sama balado. Wah, kangen banget wangi ini. Okay,
Oke, okay, shake dulu. Dan sekarang ada suara dari masjid kangen-kangen ini juga ya. Kalau di Jepang pasti gak ada. Itadakimasu. Mmm. Wah, kombinasi jagung bakar dan bagadonya enak banget. Karak. Pedas. So I was in Indonesia. Lidahku jadi terbiasa with the kepedasan di Indonesia. But I was in Japan and I'll turn back to lidah orang Jepang biasa. Jadi dari besok aku akan bikin banyak konten di Bali bersama teman-temanku. Jadi ditunggu ya, ditunggu videonya. Tapi untuk video itu aku harus rafka dan translate juga. Jadi mungkin agak lama sampai aku bisa upload videonya. Jadi ditunggu ya guys. Oleh Oke guys, jadi terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini. Dan ada info tentang baju WhatsApp Boys dan buku WhatsApp Boys. Jadi silahkan cek description box ya. Dan once again series, aku kembali ke Indonesia. Akan mulai dari video ini video pertama ya. Jadi ditunggu ya, aku akan bikin banyak konten di Indonesia yang menarik banget dan berkolab bersama teman-temanku yang influencer juga ya. Jadi ditunggu ya. Bye bye, terima kasih sudah nonton ya.